Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari telah ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 26 September 2017. Selain Rita, KPK juga menetapkan Direktur PT Sawit Golden Prima, Heri Susanto Gun alias Abun, dan Komisaris PT Media Bangun Bersama, Khairuddin, sebagai tersangka suap. Tidak hadir dalam panggilan pemeriksaan KPK pada 4 Oktober 2017, Rita justru menyampaikan pembelaan melalui akun media sosial pribadinya. Berikut poin-poin pembelaan yang disampaikan wanita kelahiran 7 November 1973 tersebut. Dalam status yang diunggahnya pada Kamis 4 Oktober 2017, Rita membantah menerima gratifikasi dari Abun. Kader Golkar ini menyebut uang yang ditransfer Abun pada Juli dan Agustus 2010 merupakan hasil jual-beli emas seberat 15 kg. Ia mengaku menjual emas kepada Abun dengan harga Rp400.000 per gramnya dan masih memiliki bukti jual-beli tersebut. Sebelumnya, Rita dikabarkan menerima dana gratifikasi sebanyak Rp6 miliar dari PT SGP untuk mempermulus urusan perizinan kebun sawit. Rita juga membantah adanya pemberian uang suap dari PT Citra Gading Aritama kepada dirinya yang dititipkan melalui Khairuddin. Rita menganggap penetapannya sebagai tersangka oleh KPK terlalu terburu-buru. Rita juga mengklarifikasi soal penambahan harta kekayaan yang signifikan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang diserahkannya ke KPK sejak menjabat sebagai bupati. Dalam status yang diunggah pada 28 September 2017, Rita menjelaskan penambahan harta dari Rp28 miliar menjadi Rp236 miliar dalam jangka waktu 5 tahun karena adanya kesalahan perhitungan. Ia mengaku membuat status tersebut agar tidak ada pihak yang menuduh penambahan uang Rp208 miliar tersebut didapat karena ia menjabat sebagai kepala daerah.